Halo guys, halo teman-teman semua. Balik lagi di Let's Get Rich. Kali ini kita udah ada updatean baru ya. Dan seperti yang kalian bisa lihat, sekarang front page-nya itu pembukaannya itu sudah diganti. Sekarang itu jadi Get Rich Championship. Dan kita lihat aja, aku gak ngerti juga. Katanya ini championship-nya cuma di Jakarta ya. Dan aku gak ngerti juga. Oke, kita langsung aja lihat. Kita event apa kali ini? Wow, kartu lagi guys. Jadi kali ini kita ada Dark Estelle. Keren banget pasti ini. Jadi skill satunya itu tingkatkan dice control 45-52 kalau udah max. 52% naik 3% setiap tidak aktif dan akan normal kembali setelah aktif. Dan 80% pergi ke start saat dadu double 3 kali. Jadi ini keren banget ya. Keren banget ini skillnya, skill satunya. Skill 2-nya itu dadu double naik 30%. 35% biaya sewa setelah dapat dadu double. Dirikan landmark saat tiba di areaku atau area kosong. Jadi ini perpaduan banyak banget skill ya. Yang pertama skill dadu, yang kedua skill ke start kalau 3 kali dapat double, dan skill ketiga unique ability yang 30% bikin double, dan skill keempat 35% gratis sewa kalau dadu double ya. Ini semuanya itu based on double. Makanya dadu double-nya itu jadi 30%. Karena semua skill-nya itu based on double ya. Dan skill terakhirnya itu dirikan landmark. 35% dirikan landmark saat tiba di areaku atau area kosong kalau double ya. Jadi ini sumpah keren banget. Jadi skill-nya ini banyak banget loh guys. Wajib banget dikejar. Dan buff-nya itu saat giliran dimulai 30% ke area musuh pilihan. Dan setelah dapatkan fortune card, bla bla bla, curi marble 30. Wrong. Oh jadi keren banget juga buffnya ini. Pas giliran kita pindah ke musuh dan kita dapat fortune card dan nyuri juga dan anti guidebook. Dan ini eventnya kalau kita dapat kartunya ini gratis S plus popular selection cube yang isinya gravity trampoline, awakened rapper bear, Black Hole Amplifier, dan Spider Wing. Jadi kalau kalian dapat itu kebanyakan pasti bakal ngejar Awakened River Bear-nya. Dan ini via jackpot ya, 10 diamond atau key. Kita perlu cuma 3 bahan doang, dikit kelihatan pasti susah banget. Nah, yang kita perlu cuma S Gold Apple, A plus Golden Poison Apple, dan A Poison Apple. Jackpot draw setiap 50 kali, kalian gratis A plus Estelle Shadow. Oke, kita nukerin S A plus dan 5A, kita dapat Estelle, Dark Estelle. Dan collect-nya itu bla 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 bla. Oke, kita langsung aja ke event ya biar lebih cepat. Jadi kalian perlu ngumpulin ini, 1 S Golden Apple, 1 A plus Golden Poison Apple, dan 5 biji Poison Apple. Kalian juga perlu 7 ini. Jadi kalian perlu 50 kali jackpot itu 500 diamond. Dan kalian perlu 7, jadi ini fix dapat 3500 diamond ya. Wajib dikejar ini. Dan raih reward saat koleksi. Jadi 3 ini kalian bisa dapetin A plus atau A. Dan materialnya gak akan hilang. Dan ini juga A plus kalian bisa dapet popular card pack. Jadi keren banget, langsung aja kita kejar ya. Biar gak kelamaan, kita pakai kunci dulu. Kita habisin kunci aja. Dan ini pasti susah banget, karena ini sudah kelihatan banget gak keluar-keluar materialnya. Kita draw tengah aja terus ya. Kita habisin kunci draw tengah. Dan material sekarang belum muncul sih. Sama sekali belum muncul. Kita habis A itu A1 muncul. Kita habis 3500, gak apa-apa. Yang penting kita dapet kartunya. Karena kartu ini keren banget loh guys. Itu S-nya muncul. Karena ini kartu banyak banget skillnya. Dan kita wajib banget buat dapet. Dan kita langsung aja draw terus di tengah. Kita dapetnya sampah terus ya, tapi nggak apa-apa. Kita udah habis ini. Kunci udah habis, kita langsung lanjut pakai diamond. Kita habisin 3500 diamond ya. A plusnya di tengah sekarang. Oke, kita acak aja ya. Kita dapet 1 poison apple dan di tengahnya 1000 diamond. Jadi setelah seminggu nunggu lama event yang membosankan itu,
akhirnya ini event kita dapat poison apple lagi, akhirnya udah ganti kita dapat A plus, jadi kita kurang 3 A dan kurang S ya. S tuh nggak mungkin dapat sih karena susah banget itu pasti. Setelah event seminggu bosen banget Nixie, aku terus terang aja nggak terlalu suka ya kartu yang bikin landmark di dari area Olympic itu, karena kelemahannya itu black hole. Meskipun sekarang kita bisa ke start, itu S-nya di kiri muncul, meskipun sekarang kita bisa ke start tanpa, kalau semua di black hole-in di area Olympic kita bisa ke start. Cuman aku memang gak terlalu suka banget sama kartu yang seperti itu ya. Jadi aku tipe player completion. Oh, itu S-nya di kiri. Aku tipe player completion, jadi kartu-kartu yang seperti ini nih aku wajib banget kejar. Karena aku memang suka banget tipe completion ya. Ayo dong. Ini materialnya susah muncul loh. Kita habisin 3500, fix wajib dapet ya kartunya ini. Buat kalian juga aku saranin banget buat ngejar. Karena ini karena fix dapet, kalian wajib kejar karena nggak kayak kemarin itu susah dapetinnya. Oke, kita dapet A plus lagi loh. Kita kurang S. Ayo dong, kasih S. Ayo dong. Jangan susahin banget. Jadi Estelle biasa aja menurutku skillnya masih bagus kok. Aku kira dapat S. Jadi Estelle biasa aja skillnya menurutku masih layak banget itu. Bagus banget dan masih banyak banget yang ngejar. Cuman sekarang udah ada rilis yang Dark Estelle. Tapi emang bagus banget sih. Dapat Poison Apple tengah poison, yang goldnya. Gak apa-apa. Kita ambil kanan ya. Kita dapat helm 10 diamond. Habisin 3500 diamond itu gak apa-apa buat ngejar kartu ini. Karena emang worth banget loh. Apalagi kalau dapat sebelum nanti malam kalian dapat choice cube. Dapat A plus lagi. Kita buka dulu ya semuanya. Oke guys, kita udah ambil semua. Kita dapat. Tadi aku nggak lihat shadow ya. Berarti belum 50 kali kita gacha. Jadi ini ada 3 A plus dan 4 A biasa. Jadi kita bisa nuker sekali yang populer. Kita tuker dulu ya. Hadiahnya bagus-bagus ini. Cuman nggak mungkin banget sih langsung dapet yang Dark Estelle-nya. Kita ambil aja. Dapetnya Valentine Mahiro. Oke, jadi kita bisa nuker ini sekali ya. Kita bisa nuker sekali. Dan mudah-mudahan kita bisa langsung dapet S-nya ya. Cuman rasanya nggak mungkin banget sih. Mungkin persennya itu cuma 0,01. Tapi gak apa-apa, kita langsung aja ambil dan kita langsung gacha. Please S, kita dapat A plus. Kita masih kurang banyak, kita gacha lagi. Ayo dong. Bosenin banget ya guys. Jadi 3500 diamond itu banyak banget ngegacanya. Dan ini gak pernah muncul loh. Yang S tuh jarang banget muncul. Ayo dong. Tadi gak apa-apa, kita bisa ngumpulin banyak. Kita dapet A plus lagi. Kita bisa ngumpulin banyak pendan-pendan buat next event. Dan juga banyak material-material yang lainnya. Dan aku bakal di kiri nih munculnya. Oh, di tengah barusan. Kita gacha aja terus sampai jari lepas guys.
Seven Atlas lagi. Karena ini lama banget, aku bakal agak percepat dikit ya. Dapat S plus. Kita ambil dulu ya. Ini dapat gratis dari login juga. Kita udah dapat 1 shadow, 2 shadow, 3 shadow, 4 shadow ya. Ternyata udah banyak juga. Oke. Jadi kita ambil lagi ya. Kita bisa ambil 2 kali ini. Dan kita ambil dulu. Please kasih yang S dong, please. Kita dapat A plus lagi. S-nya emang susah banget ya. Dibirkan ke gift box karena storage penuh. Ini juga ya. Udah kita ambil di... Kita jualin dulu. Oke, ini dia. Kita ambil, mudah-mudahan kita dapat S, cuman nggak mungkin banget sih. Kita dapat A plusnya lagi, dan ini popular card pack. Kita dapat Valentine lagi. Semuanya Valentine. Oke, kita lanjut gacha lagi. Kita masih kurang banyak shadow-nya. Kecuali kalau kita bisa dapat langsung yang S ya. Cuman gak mungkin banget sih kayaknya. Ayo dong. Dikasih A plus dan A nya ya banyak. Cuman S nya itu disusahin banget. Banget-banget susahnya. A plus lagi. Itu dia di kiri muncul. Kita ambil tengah aja terus kali ya, biar agak cepet. Oke, kita ambil shadow, shadow, dan shadow. Jadi kita lihat kita udah, oke, kita udah dapet guys. Ternyata lebih ya gacanya. Jadi gak apa-apa sih, kelebihan gacha karena aku gak lihat. Hambur-hamburin diamond aja sih sebenarnya. Oke, jadi kita punya banyak nih. Punya banyak A plus dan A, dan di mailbox juga masih banyak. Cuman gak apa-apa, kita ambil aja via shadow. Jadi kita habis 3500 diamond ya. Oke, kita udah dapet. Kita maxin, gak usah kali ya. Kita lihat dulu. Dapet login. Bukan. Oh, ini dia. Jadi kita udah, kita dapet Dark Estelle. Jadi kita dapet Choice Cube. Kita ambil Choice Cube-nya langsung. Dan kita buka. Oke, dapat babi. Oke.
Nah, jadi pilihannya itu kalau kalian dapat Estelle sebelum ntar malam, jadi ada pilihan Anti Gravity, Awaken Reaper Bear, Black Hole Amplifier, dan Spy Blueprint. Jadi Anti Gravity trampolin aku udah punya 5 kalau nggak salah. Black Hole Amplifier udah 3, Spy udah 3, dan Reaper Bear udah 2. Jadi aku bakal ambil Reaper Bear hari ini. Dan kita ambil langsung. Udah selesai. Kita udah dapet semua, kita lihat lagi eventnya apa aja. Kita lihat notice lagi. Dapetnya itu bisa dari Estelle, Estelle, Maya, bla bla bla, gak usah. Kita dapetnya Valentine Hero aja yang urutan paling bawah. Dan terima apa lagi ya? Event login spesial pada tanggal 18 sampai 22 Championship Character Cube. 1 biji per hari. Pemakaian cuma bisa pakai 3 kali doang. Kalau udah komplit dapat 10 Star Candy. Daftar karakternya ini kalian bisa lihat banyak. Event pemenangnya itu bla bla bla. Dan ini map terpilih dapatkan 10 menang di map yang terpilih, menang dapat jackpot cube dan isinya bagus-bagus pasti 100 ribu gold. Dan itu aja sih. Dan menurutku mulai sekarang kartu-kartu Gather Chindo itu bakal mulai lebih bagus ya, karena ini skillnya ini udah seperti 5 skill digabung menjadi satu dan keren banget pastinya. Dan Estelle yang biasa aja lebih masih enak, dan apalagi yang ini ya, kita pasang dulu. Dan ntar aja lah kita urusin pendannya biar gak kelamaan. Dan oke, segitu dulu videoku untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa tulis komentar di bawah kalian habis berapa. Oh ya, kita lihat habis eventnya ini hari apa. Tanggal 20 ya. Tanggal 20. Jadi tanggal 20 itu hari Jumat. Dan kemungkinan aku gak bakal bisa record karena aku harus pulang ke Indonesia. Jadi kalau emang bisa, aku bakal record di airport dan uploadnya setelah sampai di Bali lagi, okay? See you on the next video. Bye!